Hi guys, welcome back to our channel. Di video kali ini saya ingin memberitahu kalian manfaat daun kelor. Ya, daun kelor atau disebut dengan drumstick, murungai, murungkai, moringa aloe vera atau kelor. Tanaman ini bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang dan berbunga sepanjang tahun dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Tanaman ini umumnya digunakan untuk menjadi pangan dan obat di Indonesia. Biji kelor juga digunakan sebagai penjernih air skala kecil. Pohon kelor dengan nama Latin Moringa aloe vera ini memiliki ciri-ciri morfologi bentuk daun yang bulat, lonjong dengan ukuran kecil. Daun-daun tersebut tersusun dengan rapi pada tangkai kelor. Batang pohon kelor dapat mencapai tinggi 7-11 meter. Buah kelor disebut juga kelentang. Berbentuk segitiga memanjang, sedangkan bunga kelor berwarna putih kekuningan dengan bau-bau wangi yang khas. Pohon ajaib ini adalah julukan yang tepat yang diberikan kepada pohon kelor karena segudang manfaatnya untuk kesehatan manusia. Mulai dari daun, batang, bunga, buah, hingga akar kelor, semuanya dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan manusia. Meskipun oleh sebagian orang, kelor identik dengan hal-hal yang berbau mistik, tetapi nyatanya manfaat kelor untuk mengobati berbagai penyakit tidak bisa terbantahkan. Daun kelor memang sudah sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata juga sudah banyak diteliti. Sebagai komponen yang kerap digunakan dalam obat-obatan tradisional, manfaat daun kelor untuk kesehatan ternyata bukan mitos. Beberapa penelitian menyebutkan daun yang satu ini bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan. Daun kelor merupakan sumber protein, vitamin, dan mineral cukup tinggi. Daun kelor merupakan vitamin A, vitamin B1 atau teamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niasin, vitamin B6, serta vitamin C. Daun kelor juga memiliki kandungan penting lainnya seperti kalsium, kalium, zat besi, magnesium, fosfor, seng, serta rendah kalori. Semua senyawa tersebut sangat diperlukan bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah manfaat daun kelor untuk kesehatan dan kecantikan yang jarang diketahui. Menurunkan berat badan, menghilangkan flek hitam, baik untuk ibu menyusui, meningkatkan kesehatan mata, mencegah kanker, menurunkan risiko penyakit ginjal, memperlambat penuaan dini, mengobati rematik, memelihara kesehatan jantung, mengatasi diabetes, melancarkan kesehatan pencernaan, mengurangi peradangan, melindungi tubuh dari bakteri, menyehatkan kulit, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi stres, meningkatkan kinerja otak, menurunkan kolesterol, mencegah anemia, menjaga kesehatan otot, mencegah kerusakan hati, dan yang terakhir adalah menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Itulah sejumlah manfaat dari daun kelor, dari menurunkan berat badan sampai menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. See you on next video. Bye bye.
Thank you.